Yo bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA 5 Zombie ya bro. Oke, pada hari ini gue bakal lanjutin lagi petualangannya, tapi kita tidak bersama dengan Mamang Michael ya bro. Karena gue hari ini bersama Mamang Franklin ya bro. Karena Mamang Michael hari ini mau studi dulu ya. Waduh, studi mau belajar dulu dia agar bisa mempelajari gitu loh. Bagaimana melawan zombie dengan benar ya bro. Jadi ini kita digantikan oleh Mamang Franklin dulu ya. Pada hari ini kita suruh dia chill aja deh, chill santuy ya. Oke. Jadi kita bakal hari ini gua rencananya mau memperluas daerah kekuasaan gua ya, yaitu kita mau bikin daerah parkiran ya, bro. Lah naik coy. Malah ditabrak. Oke, naik. Nah, di daerah sini kan rencananya mau gua bikin daerah parkiran toh. Nah, daerah sini kan ini parkirannya bro, tapi kita harus tutupin dulu daerah-daerah yang tidak perlu gitu loh. Tidak perlu yang dibuka. Oh, tapi banyak mobil sini, coy. Banyak persediaan mobil di sini berarti ya. Nah, di sebelah sini ini harus kita tutupin nih. Sebelah sini kita tutupin. Oke, kita terus lagi sebelah mana lagi nih? Ada mobil dua nih lumayan nih. Kita masukin dulu deh. Kita setting biar ini jadi mobil kita ya bro, biar nggak hilang di setiap episodenya ya. Oke, yang ini udah. Dan satu lagi kita setting. Oke, udah semuanya ya bro. Bro, oke. Jadi kita bakal keluar dulu. Dan kita bakal lihat-lihat lagi deh. Lah, kok ada orang masuk dah? Oh, ini musuh anjir. Aduh. Gue nggak lihat anjay. Sini loh kalau berani loh. Sini loh. Oh. Lu mau ngapain di daerah gua, ha? Mau ngerebut? Hah? Mana satunya lagi tadi nih? Tuh, masih ada bulat-bulat nih. Sini lu. Menyerang dia, bro. Mana lu? Anjay, mana? Oke. Okay. Oh, udah ya. Udah semuanya. Oke, okay, kita bakal keluarin dia dulu. Terus kita bakal looting. Mamang Franklin looting. Oke, okay, kita dapat 4 resource main lah ya. Karena gua mau bikin ini apa? Bikin itu parkiran sini, kita memerlukan beberapa sand block lagi ya bro. Dan di sini pun, aduh, mantep nih, mewah nih. Nah, di atas sana kita bisa letakin helikopter ya bro. Mantap. Kita bisa letakin helikopter. Dan di sini cuma dua doang yang perlu kita tutup ya. Enggak, malah gua datangin langsung mau gua looting aja. Oke, kita matiin dulu nih. Kita ngelooting jangan di sini lah ya. Gua nggak mau berantakan sini coy. Oke, kita berarti berangkat dulu ya. Sambil gua juga nggak mau ngambilin survivor lainnya biar buat jaga rumah ya bro. Oke, kita bakal pergi dulu pakai mobil baru kita atau pakai ambulan ya. Ambulan itu ada. Oke, kita pakai ambulan aja ya bro. Semoga ambulannya ini sudah muat untuk berlima orang ya bro. Jadi efisien gitu loh, gua bisa bawa banyak orang. Siapa nih? Lah iya kan, disuruh chill malah kesini. Mana nih? Oh, ini dia. Yaudah, mereka ini ya udah deh ya, mereka nggak bisa ngikut juga deh. Oke, kita suruh, nah, kita suruh jaga sini aja deh ya. Stand still biar mereka jaga ya bro. Oke, mereka biar nggak ngikut. Tuh kan sand blocknya keambil lagi dah. Oke, ternyata di sebelah sini dekat saja ya bro. Oke, kita langsung berangkat ke sana. Oke, naik. Oke, kita jalan mana nih? Jalan sebelah sana ya. Oke, semoga saja banyak ya bro. Ini para survivor yang bisa kita dapat. Dan ini mobilnya, ambulannya juga semoga muatnya banyak ya bro. Oke, kita bakal ke sana dulu. Oke, sip. Ini dia di sebelah sini ya. Oke. Loh, kok mereka langsung sini ya? Oh, udah jadi teman ya. Oke, masuk semuanya. Oh, udah jadi teman semua ya bro. Berarti oke deh, berarti bakal gua anter dulu deh ya mereka ke rumah ya bro. Biar kita selamatin, soalnya mereka nggak punya senjata tuh, coba kalian lihat sendiri kan. Oke, langsung saja kita bawa ke rumah dulu deh ya bro, biar mereka selamat. Oh, punya senjata ternyata mereka. Wanjay, tadi nggak kelihatan ya. Oke, berarti pada hari ini kita langsung saja looting zombie di tengah perempatan ini ya bro, biar enak gitu loh, dari segala sisi kan kelihatan. Oke, sip, langsung turun semuanya. Oke, let's go, kita bakal ya kekali keluar. Kita bakal membunuh zombie semuanya di sini. Ini BTW zombie semuanya ya bro, yang kami hit ini ya, bukan manusia normal ya bro. Jadi kita harus membasmi mereka semua, bitch. Oke, sini dulu lagi tembak di kepalanya mamang. Semuanya harus nembak di kepala. Ya elah. Ya, ini dong. Aduh, di dekat gua kok nggak diambil. Ini. Oke, udah mati, kita looting. Not found lagi. Ini kita beri senjata dulu deh ya. Give weapon. Nah, dah. Step. Nah, kan punya senjata enak gitu loh.
bisa bantu-bantu gua. Ya, dapat. Sip. Ini di belakang Mamang. Ih, belakang. Kita bunuhi semuanya dulu deh, baru kita looting-looting. Tapi sayang deh langsung. Nah, not found. Aduh, miskin-miskin zombinya di sini ya, bro. Waduh, udah dekat malam lagi anjay. Ser. Oke, sip. Oke, aduh kan zombinya miskin-miskin. Ini satu, ini dua. Aduh. Ini lagi, Mang. Ini lagi, Mang, ditembak. Masa gua mulu yang nembak dah. Oke, mana nih? Ada zombie teriak-teriakan nih. Aduh nih. Motherfuck. Oke, sini. Dapat. Mana lagi? Mana lagi? Oke, ini dia ditembakin, Mamang. Jangan gua doang. Buset dah. Ditembak di kepala nih. Oke, sip. Biar cepat. Seperti pesan kalian juga di komentar ya, bro. Bang, katanya nembak zombinya di kepala biar cepat. Bener juga. Oke, kita tembak di kepala. Sip. Kita ambil looting. Sip, banyak dapat kita ya, bro. Alhamdulillah. Lah, kedekatan bang ternyata. Sip. Oke, sip, kita udah sampai di rumah nih ya, bro. Oke, kita sudah sampai di base maksud gua ya. Ini bukan rumah, ini base, coy. Oke, semuanya. Ayo naik. Move. Lah, ini pasti nggak bisa naik nih. Tuh kan. Bego semua seperti zombie. Ya elah. Ayo semuanya masuk dulu. Masuk, ayolah. Terus kita suruh stand still dulu biar mereka jaga di sebelah sini deh ya. Stand still, apply to number. Ya, sip. Dan kita bakal letakin lagi di sini sand block-nya tadi ya. Seperti itu aja udah ya. Gak bisa mereka ternyata ya, bro. Mereka gak bisa naik sendiri. Oke, jadi kita bakal letakin lagi. Gak apa-apa deh ya. Daripada mereka gak bisa masuk ya kan. Jadi kita bongkar pasang aja udah. Oke, sip. Di sana sudah ada sand block. Oke. Terus ini kita bakal nyuruh jaga beberapa di sini. 3 ya cukup udah lah ya. Oke, dan berhubung ini udah sore menuju malam, kita bakal tidur dulu deh ya, bro. Dan gue bisa bikin sand block ada beberapa nih. Kayaknya kita bikin sand block berapa dulu nih. Coba kita lihat dulu ya, sand block. Nah ini, di depan kayaknya nggak perlu sand block ya. Tapi kita memerlukan ini. Mana nih? Gate. Nah, gate ini. Gate ini memerlukan apa, coy? Gate ini kita klik dulu blueprintnya. 3 metal. Oke, ternyata memerlukan 5 metal ya, bro. Aduh, kita metal itu dapatnya dari mana, coy? Ini binding. Binding itu apa? Gua juga gak tahu. Berarti kita harus looting lagi yang banyak ini ya, bro. Oke, kita bakal tidur dulu dah ya. Setelah ini kita bakal looting lagi yang banyak. Oke, selamat pagi. Semuanya udah, waduh, ini udah pagi. Tapi ini hujan ya, bro. Aduh, elah lah. Oke, kita bakal berangkat lagi. Kita bakal jemput survivor yang berada di sini sambil kita looting lagi ya, bro. Biar kita bisa bikin parkiran idaman gua ya. Kita bisa letakin helikopter di atas tadi dan juga mobil-mobil lainnya ya. Jadi kita episode selanjutnya bakal nyari mobil anti zombie ya, bro. Kita jadiin dulu parkirannya, baru kita nyari mobil zombie terbaik. Aduh, itu lampu depannya hancur, coy. Waduh, ini licin, bro. Waduh, iya, gue baru ingat ini hujan, jadi jalannya licin ya. Tadi gue ngerem maksimal udah loh, tapi tetap kegelincir mobil. Tuh kan, ini gue ngerem nih. Tuh kan, masih ke lurus. Oke, kita bakal berangkat dulu ya, bro. Oke, bro, gue udah berada di rumah lagi dan kita juga udah bisa bikin gate ya, bro. Gate mana? Gate. Dan ini dia, kita bisa bikin gate satu nih. Set, kita bikin gate satu. Berarti kita bisa bikin dua ya. Kita gua memerlukan satu gate aja deh dulu ya. Kita sand block udah cuma satu doang gua bisa bikin. Aduh, berarti gua harus cari resort lagi nih ya, bro. Waduh, mana lagi nih? Clear water enggak perlu. Clear water minum dah. Oke, minum udah. Terus kita cooked meat. Nah, kita minum lagi. Oke, sip. Dan kita barrier nih juga. Barrier ini bisa dipakai nggak ya? Oke, yang penting kita tidur dulu deh. Barrier. Nah, ini barrier bisa dipakai ya. Oke, berarti kita bisa bikin barrier lagi nih. Cancel. Terus kita bikin barrier lagi nih. Bikin barrier 2 doang ternyata. Mana lagi nih? Door. Kita punya door. Oke, kita punya pintu. Wall juga nggak cuma satu. Kita oke, kita tidur dulu deh. Ini berhubung sore ya. Aduh, agresif nanti. Bahaya. Ya oke, sip, sudah selamat pagi kembali ya, bro. Oke, langsung saja kita bakal letakin nugget. Nah, aduh, ini ngikut mulu dah. Aduh, chill. Oke, lu bakal chill aja di sini, kampret. Oke, jadi kita bakal keluar dulu ngeliatin situasi luar sini ya, bro. Mudah-mudahan kita bisa ngeletakin gate-nya ya, bro. Oke, sip, kita naik, coy.
Naik, naik. Oke, sip. Ini mudah-mudahan bantuan Franklin pada hari ini sangat bermanfaat ya. Karena dia bikinin parkiran buat Mamang Michael ya. Nanti Mamang Michael ini bakal sangat berterima kasih ya. Karena dia bikinin gate ini. Mana ini? Parkiran buat Mamang Michael ya, bro. Oke, sip. Di sebelah mana? Ini kayaknya di sebelah luar yang mana dah? Sebelah luar mana ya? Oke, ini dari dalam berarti nih. Kita dari dalam seperti ini. Maunya gua di sini dah nih. Nah, kita satukin kita sentuhin seperti ini. Sip. Oke, kita letakin. Oke. Nah, sip. Tung. Kegeser dong. Oke, sip. Nutupnya gimana pak caranya? Oh, kita menjauh tutup otomatis ya, Bro. Oke, sip. Terus sebelah sini berarti kita letakin sand block-nya ya, sand block lagi. Mana sand block tadi cuma bisa bikin satu bos. Oh ini dia sand block sebelah sini ya bro. Oke kita letakin sand block berarti ini di sini nih. Gak usah terlalu rapat. Sip. Terus kita letakin lagi sand block. Oh sini sand block aja lagi deh ya. Biar rapi ya bro. Terus kita di sebelah sana baru pagar ya. Oke berarti kita bakal looting lagi. Gue bakal looting. Ini kena mobil gue anjir. Kena mobil gue dah. Oke kita bakal berangkat. Oke lootingnya pakai ini aja deh ya. Karena tadi ambulannya nggak muat banyak juga, jadi oke, langsung saja kita berangkat. Semoga mendapat survivor yang berfaedah yang bisa kita undang menjadi teman ya bro. Karena dari tadi gue terhianati mulu. Mereka nggak mau gue ajak gitu loh ke base yang super mewah ini. Coba kalian lihat, pos satpamnya aja di luar situ ada coy. Mau gimana lagi gitu loh. Oke deh, itu udah gate-nya udah jadi. Oke, kita coba tes ya bro. Coba kita tes dah ya. Oke, ini kayaknya salah arah dah. Tuh kan. Oh benar, sip sekali. Terus kita bisa masuk. Oke mantap, jiwa mamang. Oke kita bakal keluar lagi ya bro. Kalau kita keluar dia kegeser nggak? Widih, nice. Oke kita bakal keluar ya bro. Oke sip, gua pintu masuk ke situ sebelah situ aja tadi ya. Oke kalau kita bisa bikin gate lagi nggak apa salahnya gitu ya. Kita bisa bikin keduanya, jadi kita bisa masuk di segala arah ya bro. Oke sip. Oke kita bakal berangkat dulu ke survivor situ biar kita dibantuin ngelootingin zombie, para zombinya ya. Oke sip, kita udah sampai di sini. Oke. Mudah-mudahan mereka bisa direkrut nih. Oke sip, bisa direkrut semuanya. Tapi aduh bapak-bapak ini kok gendut gitu loh. Jadi elah kok dipukulin bu. Kok dipukulin? Lah elah, ini harus gua singkirin dulu nih. Eh lu kok mukulin teman gua anjay. Lu ya udah deh, kita harus kita basmi ya bro. Set. Lah malah gua. Aduh zombie lagi. Ini. Zombie yang sangat berbahaya. Kita ya oke, kita loot. Oke udah jadi teman ya. Oke sip. Oke mantap. Oke udah aman ya. Tadi kampret loh. Aduh ada teriak-teriak lagi. Zombie teriak anjir. Berisik gitu loh. Udah berisik paling ngerusuh lagi. Oke gak ada ya. Oke ini cuman ada pistol nih papa nih. Oke kita berikan senjata nih untuk papanya ini ya. Give weapon. Oke sip. Mantap. Kita udah punya senjata lagi. Oh yang baru ya bro. Oke. Mana nih? Zombie mendekat aja deh. Gue gak mau kesana nih. Gue gak mau jauh-jauh dari mobil coy. Soalnya ini bahaya. Mana nih? Zombie teriak. Please lah keluar. Oke kita bawa mobilnya kesana aja deh ya bro. Daripada gue kesana nanti kejauhan dari mobil kan bahaya gitu loh. Oke ini kita masuk mobil semuanya. Dolo oi. Oke sip. Waduh gak perlu juga kali. Dia kira angkot ini. Tangannya kayak gitu kayak gini ya bro. Dia kira angkot mobil gue anjay super mewah kayak gini. Lah iya kan. Mereka ini gak gue suka. Yang tidak gue suka itu dalam mobil nembakin zombie. Kacanya pecah mamang. Aduh reparasi lagi mobil. Aduh ya elah dah. Bikin pengeluaran makin banyak dah perasaan ya. Aduh. Eh belum kok itu zombie. Oke sip. Ayo datanglah semua zombie. Datanglah kau semuanya anjay. Oke sini ser. Ya terbang. Sip kita tembakin ini gendut. Mudah-mudahan itu banyak lootingnya ya bro. Oke ini kita. Ya elah gak mati. Oke ternyata kita udah bisa bikin gate-nya satu nih ya bro. Dan sand block-nya gak akan bikin lagi. Ya elah udah bisa bikin sand block juga. Oke udah bikin gate satu lagi. Berarti kita bisa mencari bikin 2 sand block. 4 ya bro. Berarti gue
bukan 4 sih, 3 lagi ya. Soalnya di sana tadi cuma satu lagi dan di sebelah yang baru sisip. Ah, elah. Ada musuh, coy. Ada musuh. Kita memerlukan ini nih. Aduh, enggak bisa nih. Enggak bisa nih. Ah, elah. Ah, elah mati. Ah. Oke, okay, bro, kembali lagi. Aduh, tadi gua mati anjir dan aduh. Survivor gua mati semua dong gini ya, digigitin zombie ya bro, dan gua ya sendiri lagi dong. Ini gara-gara musuh yang merah tadi datang tiba-tiba anjir dan matiin gua anjay. Lah elah. Dari awal lagi gua ngumpulin elah bacot, bacot kampret. Aduh. Ini gua masa dari awal lagi ya, ya udah deh, yang penting parkiran jadi ya bro. Waduh, ini kok bikin parkiran malah bikin korban gini ya bro. Harus memakan korban kayak gini parkirannya anjay. Ayolah. Oke, kita bakal ngumpulin lagi nih. Ini dia nih, ini hospitalnya nih. Gua habis dari situ tadi nge-spawn. Ayolah. Mati hidup. Ini mana lagi yang merah nih anjay. Lu oke, di sini tetap mereka ya. Nanti gua bakal balas dendam tapi nanti deh. Gua enggak sekarang dulu. Gua mau yang penting tujuan utama dulu deh ya. Kita bakal nge-looting dan bikin sand block dan sebanyak-banyaknya lainnya ya. Dan kita bakal bikin sand block dan bikin parkiran maksud gua ya. Oke, ini lagi nih anjay ini. Anjay ini. Siapa nembak gua? Ini anjay. Belum mati dah. Oke, kita coba cek inventory. Mudah-mudahan kita bisa bikin sand block. Oke, sip. Sand block tuh 2 1 2 anjay lah. Oke, kita bisa bikin wall deh. Wall deh, please. Anjir. Ada zombie gua lagi bikin-bikin dah ya. Aduh, bikin gerger ini. Anjay, janganlah. Gua lagi bikin-bikin juga diganggu. Enggak ngasilin apa-apa lagi anjay. Oke, sip. Wall kita banyak ya. Wall ya, bro. Kita bisa bikin 6 deh. Oke, sip. Kita langsung saja pulang. Dan ini repair kit bisa enggak ya? Repair kit. Ah, ya ilah. Masa gua jalan sih? Ini moga-moga aja mobilnya bagus nih. Ah elah, mati dong mobilnya, nggak bisa nih. Aduh, pulang pakai apa gitu ya bro? Ah elah, ini nggak bisa juga. Aduh, cari mobil dulu dah. Oke, okay, bro, akhirnya gua mendapatkan mobil ya untuk pulang dan kita bisa bikin parkirannya. Oke, okay, kita jalan depan aja deh ya. Kita widih, ini gua ngelilingnya lumayan jauh juga ya. Wah, buat ke depan kita kan ini jalan depan nih. Nah, sip, ke sini kan ya bro. Oke, sip, berarti kita bikin gate lagi sebelah sini. Oke, kita oke, udah gua set menjadi mobil gua dan sekarang kita bakal bikin gate lagi di sebelah sini ya, bro. Oke, kita bikin gate mana nih? Gate-nya tadi udah gua bikin, terus kita langsung pasang aja lagi. Oke, coy. Oke, coy, kita letakin sebelah sini dah. Ujungnya mana nih? Ujungnya sip. Sip. Oke, nice. Sip, nah mantap gesernya ke sana ya, bro. Dan lah ilah, salah gesernya dong berarti ya bro. Salah geser coy. Salah geser, gesernya harusnya ke arah sana bong. Oke bong, salah ternyata bong. Oke, berarti kita arah sebelah sini. Dari sini wallnya. Oke, dari luar sini belum, bentar, terlalu miring. Biar rata gitu sama gate-nya. Sip, nah kayak gitu ya. Oke. Terus kita letakin wall-nya lagi sebelah sini. Aduh, miring nih. Nanti kena gate-nya malah rusak. Gua bingung kayak gitu nanti, coy. Sip. Gua biarin condong keluar enggak apa-apa deh. Yang penting bisa gitu loh gate-nya geser. Sip. Nah, udah. Gate-nya bisa enggak geser? Oke, sip. Gate-nya bisa geser udah ya, bro. Oke, tutup. Oke, nice. Oh, hostiles sudah ada lagi yang merah-merah. Mana lu anjay? Jauh. Kesini aja gua basoka lu anjay. Gua lagi sibuk nih. Gua lagi sibuk, lu ganggu, gua tabok lu. Oke, jadi kita bakal kesini lagi nih, pasangin sand block satu lagi ya bro. Jadi kita bisa ngelarin ini semuanya. Tutup. Oke, nice, udah tutup. Kita letakin sand block tadi, mana sand block? Oke, sip. Sand block udah jadi, terus kita letakin aja dulu sini. Sip. Oke, sip. Sand block-nya udah jadi juga sebelah sini ya bro. Yes. Udah jadi parkiran di sini, bos. Santai. Kesaking girangnya memang Franklin. Kejatuhan, dia jatuh, coy. Di sini kayaknya nih. Oh. Ini kayaknya gua letakin sandblock udah sebelah sini ya.
Soalnya kesini kan bisa masuk nih coy. Wih, luas banget dah. Ngebuka. Wih, ngebuka. Udah bisa ngebuka. Oke, mantap sip. Oke, sudah kita bisa lihat sebelah sana ya bro. The Richman Hotel. Waduh, itu The Rahman aja ada nama guanya ya bro. Mantap ini. Waduh, base-nya udah ada ya kan. Di sebelah sana bisa kita letakin pesawat ya bro. Pesawat atau helikopter dan lainnya ada ya. The Richman Hotel udah jadi. Atau The Rich Base ya. Buat ini namanya The Rich ya bro. Widih, base gua namanya The Rich coy. Oke, mantap jiwa ya bro. Udah sekian dulu video pada hari ini. Karena base-nya udah jadi. Parkirannya ya sangat luas ini coy. Nah, di sebelah sini nanti gua mau letakin ini di atas ini ya. Mau gua letakin helikopter ya. Widih, mantap. Oke, nanti bakal gua lanjutin lagi ya bro. Kalau kalian suka silahkan klik tombol like-nya dan komen lanjut bang di bawah. Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe di channel gua dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.